说妈，哎，妈，妈，妈，这个妈，妈妈好棒哦，看这边要多少巴黎。Mama tuh ndak mau kesusah kau. Sudahlah kau kerja. Mana lagi mau urus mama. Kesian bah kau. Tapi apa mama cakap macam ni? Saya kan anak mama juga. Memang tanggung jawab saya. Lagi pinjam sama mama memang saya tidaklah babuli balas. Maria. Mama bersyukur dapat anak macam kau. Aduh, sakit deh. Tadi mama mau pergi mana? Mama tuh mau ambil air. Minum. Mama, kan saya sudah kasih sedia semua. Habis. Air tuh habis. Jadi, mama ambil lah, Pak. Di dapur sekali jatuh. Lain kali kalau mama mau pergi dapur, tunggu saya balik. Hah? Nanti kalau jatuh susah, sakit lagi. Hah? Siapa yang ya? Mama duduk. Hah? Aduh. Aduh ya. Pelan-pelan, Mak. Saya ambil air dulu, ah. Rindu saya dengan rumah ni, Pak. Ya, Kak. Bah, marilah masuk. Enak ni. Si Babu sudah masak tu. Ya lagi kita boleh makan. Tunggu-tunggu ni. Lama masuk dah makan masakan si Babu. Woi. Kenapa lagi mau makan banyak tu? Gemuk sudah kau. Nanti ndaklah aku mau kawin sama kau. Alah, gemuk-gemuk macam ni pun kau suka juga kan? Lepasnya aku cari orang lain baru kau tahu. Nah, tunggu tu Pakcik, ada hati lagi nak mau kawin sama orang lain. Dia main-main saja itu. Dia sayang kau. Bah, kalau sudah mari kita makan. Mari. Marilah. Mari. Aduh.
Ma. Adri. Kena air kalau mau minum. Iya. Sakit. Yang jatuh tuh. Maria, apa yang kau pikir itu? Tidak lah. Kau jangan bohong sama mama. Mama tahu kau ada masalah kan? Bukan juga apa masalah, tapi macam saya teringin betul ikut untuk ngadang mak. Tapi saya tahu saya tidak duit kasih sedia semua atau kelengkapan. Sian juga. Kalau mama sehat, dapat juga mama tolong kau. Kalau meminjam pun mama sanggup. Bukan saya betul-betul mau ikut juga batu. Tapi saya pikir. Sakit ini. Ah, sakit tuh. Terlalu anggar tadi. Apalagi memang. Cik. Cik. Kau ni, Bab. Kasih terkejut aku, Zek. Kamu dah kasih tahu datang ni. Siuk, Bab, kalau buat kejutan, Pak Cik. Memang siuk. Tapi nasib baik pakcik ini dari sakit jantung. Kalau tidak pingsan sudah pakcik tadi. Mana si Sim pakcik? Dia keluar dengan kawan dia tadi pergi tengok tanah. Dia bilang mau buat projek perumahan. Ai, saya ada sini ni keluarlah pula dia. Itulah, lain kali kalau kau datang kau bagi tahu dia jangan main datang je. Tengok dia tidak ada di rumah. Bawa mana lah buat saya tahu kan semalam baru je dia balik keke ni. Saya fikir dia berehat. Ih, kerja lah pula. Bukan kau nak tahu si Sam tu. Mana boleh duduk di rumah, mesti mau keluar juga. Baik, itu saya tahu lah, Ba. Tapi, Ba, sudah saya sini, sepatutnya keluarlah sama saya. Saya pun mau juga sama dia ni. Kenapa kau nak telefon dia? Ya kan? Bagus juga saya telefon dia. Sekejap, saya call. Hello. Hello. Mana? Saya di sini tengok kawasan tanah ni. Ai, kenapa tiba-tiba gitu saya kau pergi kerja? Mana juga aku tahu kau mau ikut. Aku ni pergi buat kerja, bukan jalan-jalan. Ini kereta yang tadi langkar saya tu. Apa dia buat sini ya? Apalah, kalau siap kasih tau saya Azad lah. Yalah. Ni kena siapa? Sibuk dia tu pakcik. Apalah, saya balik dulu lah. Kau nak mau tunggu si Samson pulang? Taklah pakcik, saya balik dulu lah. Malam ni pun saya jumpa juga dia tu. Bah, tapi lain kali kalau kau mau datang, kau kena buat temu janji sama dia. Jangan main datang saja. Kau tengok macam hari ini dia ada di rumah. Bah, yalah. Saya jalan dulu lah. Bah. Baik-baik kau lah. Jalan dulu. Bah. Lain kali kalau bawa kereta pelan-pelan. Nanti kalau terlanggar orang,
Siapa susah? Sebenarnya ini bukan kereta saya nih, kereta kawan saya. Lain kali kalau bawa kereta tuh, bawa kereta penampalan. Ini jalan kampung. Kalau terlanggar orang, siapa susah? Maafkan saya. Sebenarnya saya yang salah, betul. Saya minta antar dia datang sini kan, pasal saya sudah lambat. Ini buat apa sini nih? Saya mau cari kerja di sini. Kerja sini? Iya. Tidak masalah kan? Bah, ingat saya punya pesan tuh. Apa kau buat tu? Tidak ada apa-apa, Pak. Kau dah keluar? Semalas pula keluar hari ini. Kau jangan begitu. Si Suzy mau keluar sama kau malam ni. Yalah, tapi... Tapi apa lagi? Sudahlah siang tadi kau keluar senyap-senyap. Kesian bah dia. Kau keluar sama dia malam ni, boleh? Sekejap lagi saya sampai. Si Suzy itu? Ya. Dia mau apa? Dia suruh ambil di rumah dia. Bah, apa lagi kau tunggu? Pergilah. Sekejap lagi lah, Pak. Kau ni, Bah. Ini kan siapa? Lain kali kalau bawa kereta, bawa kereta perampalan. Nanti kalau terlanggar orang, siapa susah? Sebenarnya ini bukan kereta saya nih, kereta kawan saya. Kenapa kau ni, Sam? Macam kau tak suka je keluar sama aku ni. Tak ada apa-apa. Habis, kenapa kau diam je dari tadi? Cuma aku penat sikit je. Jadi kalau kau penat, buat apa lagi kita keluar? Kan aku sudah janji sama kau. Kalau aku kasih batal nanti, mengamuk lagi kau kan? Taklah. Wah, sekarang ni kita mau pergi mana? Aku ikut je. Mana kau mau pergi? Yang penting, kita sama-sama. Wah. Kinabalu dekat di
Kamu kerja sih ya. Jadi datang sini hari itu memang mau kerja sinilah tuh. Yalah. Enggak salah kan? Tidak juga lah basalah. Tapi saya tengok kau kemarin macam orang kaya, jadi tidak pula sesuai kerja sewa padi ini. Ya, tapi kau tengok sekarang, sesuai? Boleh lah. Kau sudah lama kerja sini? Lama juga lah. Dulu mamak saya bayang kerja sini, tapi dia sakit sudah kan. Jadi saya yang ganti. Si rajin kau kan? Sepatutnya perempuan cantik macam kau, mana lah kerja-kerja macam ini? Kau pun sama juga. Kau ini sepatutnya kan jadi ratu kamatan lah. Mana lah kau nggak kerja-kerja ini? Kau jadi ratu kamatan kau untuk ngadau kah? Masa kerjaan lah. Kau ada bawa bakalan kah? Saya terlupa bawa. Kelang kabut kan tadi. Saya ada bawa lebih. Kau mau? Dialah, bah. Macam segan pula saya. Kalau kau segan, kau mau makan apa? Sini bukan ada kadang makan. Marilah. Bah, yalah. Bah, jaga-jaga. Jatuh nanti. Tanah tak punya bakalan itu. Makan dulu. Mari makan. Setiap pernah nampak kau, ah. Mana kau tinggal? Dekat-dekat sini ya, Pak. Saya tinggal. Oh. Kalau kau dari sini, kenapa setiap pernah nampak kau? Oh. Sebenarnya, dulu saya tinggal sama makcik saya. Tapi sekarang ini, saya tinggal balik sama bapak saya lah. Oh. Tapi kenapa kau tidak tinggal sama makcik kau lagi? Panjang ceritanya. Kasih pindiklah cerita dia. Hai, Maria, Maria. Lucu aku nih. Nah, minumlah. Ini nak ada lagi bakalan sini ini. Kebetulan pula saya lapar. Kan, macam saya tahu sejak kan. Saya ada masak tadi di rumah. Sedap loh dia. Iya. Mana si Sansan? Ada sekol di hari ini, tapi tidak pernah dapat dari pagi itu. Di gimana dia? Entahlah. Sebetulnya si Sansan ini. Nanti dia. Oh, apa ini? Bapak sama mak kirim salam tu. Durang tanya, jadi ke jumpa durang hari ini? Jadi. Ke berapa? Petang nantilah. Bah, nanti saya kasih tahu lah sama durang. Mari kita masuk. Bah. Sekali-sekala jalan sama kau macam ni, siok juga kan? Kalau selalu pun siok.
Eh, ni bukan kereta kawan kau kah? Ya kawan saya punya. Tapi dia buat apa sih ya? Bukan saya sudah datang sini pun. Nah, mungkin dia cari kau tu. Eh, ndalah, mana lah dia mau cari saya tu. Kenapa bafon dia ni? Tiap hari dapat dari pagi. Kau cubalah lagi. Mungkin line tu tak bagus di situ. Alah, pakcik. Dari pagi lagi ni. Biar pakcik cuba hubungi dia. Tak dapatkan? Sekejap. Heranlah. Tak pernah-pernah dia tutup telefon macam ini. Pergi mana dia? Nah kan pakcik, nanti kalau bapak mama saya sampai nanti apalah saya mau cakap ni. Saya balik dulu lah ah. Yalah, tapi besok kita masih boleh jumpa lagi bukan? Bah, saya jalan dulu. Bah, bawa dong duduk. Iya, pakcik. Jem kata dia. Ui, macam sesak juga jalan, pakcik. Mana Samson? Sekejap lagi dia datang, Pak. Keluar dulu sekejap, Pak. Ni. Aku baru balik dari kampung ni. Dah ada line pula sana tu. Aduh, terlampau bah kau ni. Kau tahu aku macam patung di sini. Maaflah bah, bukan aku sengaja pun. Aku rasa kau ada buat sesuatu tau di belakang aku. Ish, mana ada aku buat? Buat apa pula? Aku tak tahulah. Tapi macam kau ada perempuan lain ni kan? Jaga kau ah. Ish, dah lah. Janganlah kau cakap sembarang sana. Hei, mama bapa aku sudah di sinilah. Dorang sudah tunggu kau. Malu aku kalau kau tiada. Ya, ya, ya. Aku cuba. Jauh betul lagi aku ni. Aku tak peduli. Cepat kau balik. Ya, ya, ya. Minum, Mak. Maria, Mama tengok kau ni macam lain-lain saja. Tidak lah. Kau ni kan, kalau Mama tanya, begitulah kau jawab. Tidak apa-apalah. Tapi Mama tahu, mesti sudah ada kawan kan?
Beda, saya baru kenal. Nah kan, Mama sudah bilang, mesti ada. Siapa? Tidak tahu lah, tapi saya tengok dia macam orang bagus, Cak. Baru kenal, kok bilang bagus? Macam mana? Tidaklah, Pak, tapi saya tengok memang macam orang bagus lah. Macam mana kalau kau bawa dia jumpa Mama? Mama ni pun, saya tak tahu pun dia sudah kahwin kah, bujang kah. Tiba-tiba masih jumpa Mama, malu saja. Mula-mula memanglah bak kawan. Tapi orang bilang, lama-lama tu kahwin. Enggak payahlah cakap pesan ni, Mak. Enggak sahabat kerja lah. Makan. Kau tengok, Pak. Pukul berapa sekarang? Baru kau balik. Macam mana juga, Pak? Jalan jam. Takkan daripada pagi sampai ke malam jalan jam. Kau tahu kan, hari ini keluarga si Suzy mau datang. Ha? Kau menghilang. Kau pergi mana? Ada kerja sikit, Pak. Bapak tak pedulilah kau kerja kah, apakah kau buat. Tapi kita sudah janji sama dorang. Balik-balik cerita pasal kahwin. Boring, Bapak. Tiba-tiba pula boring. Bapak tengok kau macam tak suka pula sama si Suzy. Padahal dulu kamu mesra je berdua. Bukan apa, Pak. Saya tak boleh ikut gaya dia. Saya setuju bertunang dengan dia pun pasal Bapak yang suka dia, kan? Sekarang baru pula kau cakap tak cinta selepas kamu bertunang. Sebab dulu, Pak, sebelum dapat perempuan yang betul-betul saya suka, Pak. Oh, sekarang sudah ada lah. Patutlah kau berubah. Itu bapak tak peduli. Yang penting sekarang ni si Suzy. Apa kau mau buat sama si Suzy itu? Tak apalah, Pak. Pandailah saya bagi tahu dia macam mana. Sam, kenapa abang kau ni macam mengelak sat sama aku? Tak. Sebenarnya, aku ada mau cakap sama kau ni. Cakaplah, apa? Aku tak boleh teruskan hubungan kita, Suzy. Hah? Apa? Kita putus tunang je lah. Kenapa? Dah ada apa-apa.
Aku belum sedia mau kawin lagi. Kenapa kau ni? Tak ada apa-apa, Wah. Bagus kau bagi tahu aku, Sam. Ini mesti pasal kau ada perempuan lain, kan? Sebab aku tengok kau ni memang berubah bah sudah dari dulu. Kau kasih tahu aku sekarang sebelum aku ni mengamuk. Suzy, cinta tak boleh dipaksa-paksa. Hai. Sam, jadi apa ini semua? Yang kita bertunang ni, yang kita bercinta ni, ini semua dipaksa lah, bukan betul-betul lah. Memang betul apa kau cakap. Aku bertunang dengan kau pun semuanya pilihan bapakku. Sudahlah tu. Marilah balik. Marilah balik. Kau baliklah. Tak kan kamu tinggal sini satu orang? Apa kau susah? Aku datang sini dengan kau, balik mesti sama kau. Begini kau balik, Ban. Tak payahlah kau risau pasal aku. Eh, keras kepala betul kau ni. Kau sudah tahu aku keras kepala, jadi kau baliklah. Aku mau di sini. Kenapa? Habis tu muka masam je. Ada masalah eh? Tiadalah. Maria, Mama tahu kalau kau sedih, kalau kau gembira, nampak betul di muka kau.
Tidak tahulah, Mak. Saya tiba-tiba aja rasa sedih sebab saya telepon dia banyak kali tidak pernah mengangkat. Oh, pasal telepon tidak kena angkat lah ya. Mariah, Mariah. Mungkin telepon dia tu tiada bateri. Ataupun dia sudah tidur. Cobalah pak kau pikir yang bagus-bagus. Jangan pikir yang bukan-bukan. Dahlah, pergi masuk tidur. Mama pun mau tidur. Mau kemana kau ni kelang kabut je? Ada kerja sikit, Pak. Kerja apa? Bukannya masuk pejabat pun? Nantilah, Pak. Saya kerja pejabat, Pak. Belum sedia lagi. Sampai bila kau mau sedia ni? Nantilah. Sia-sia saja Bapak antar kau belajar di luar negeri. Balik sini bukan mau kerja. Bukan tak mau, Pak. Tapi tunggulah saya betul-betul bersedia baru kerja pejabat. Ini mesti pasal perempuan tu kan? Siapa bayi itu perempuan? Anak siapa dia itu? Cuma kau kasih kenal sama bapak. Nantilah bapak. Nanti saya kasih kenal sama bapak. Sejalanlah, Pak. Hai. Hai. Kenapa datang lambat hari ini? Ada kerja sikit di rumah tadi. Semalam saya telepon kau diangkat pun. Oh iya. Semalam saya tidur awal semalam. Tidaklah. Saja mau bercerita betul. Sekali saya bangun tadi pagi, saya tengok telepon saya habis bateri. Saya setinggal lah, lalu saya jalan. Wah, saya ingat kau sengaja yang bercakap sama saya. Dah, mari kita kerja lah. Ya, Suzy. Kau jangan bimbang. Kau serahkan saja sama Pak Cik. Pak Cik tahulah buat macam mana.
Samson! Berehatlah aku dulu. Semua sedang berehat nih. Nantilah, Ba. Sekejap lagi. Panas, Ba, nih. Marilah, Ba. Biasa, sudah saya panas nih. Oh, nanti kalau kau hitam, tidak mau kawin sama kau, baru kau tahu. Biarlah aku nak kawin sampai tua. Ba, ketulahan kau nanti. Mari, Ba. Yalah, yalah, yalah. Kau ni panggil, panggil, panggil. Aku ni sudah biasa ni panas-panas macam ni. Tawar air kau buat ni. Memanglah tawar, air mineral. Gurau je, Pak. Mau lagi? Mau, betul. Makcik tahu dia tu ada kawan. Tapi makcik tak tahu siapa. Cuma dia bilang kawan dia tu tinggal sini juga, kurang miskin juga, Pak, macam kami. Sebenarnya, makcik, dia tu anak kurang kaya. Dia tu mau kasih main makcik sejak sama anak makcik. Saya kesianlah tengok makcik sama anak makcik ni. Tapi saya rasa makcik jangan risau. Saya rasa baik makcik sama anak makcik keluar saja dari kampung ni. Keluar dari makcik. Makcik mau tinggal di mana? Itu makcik jangan bimbang. Saya rasa saya boleh kasih urus semua. Yang penting makcik bawa saya anak makcik itu keluar. Kalau boleh sekarang juga, kasih putus terus hubungan dorang. Apa hubungan kau sama itu orang? Dia itu tunang saya lah, makcik. Tunang kau? Belum tidur lagi, Pak. Bapak suruh kau kerja di pejabat. Macam-macam alasan kau. Rupanya ini yang kau buat. Apa salahnya saya buat kerja ini, Pak? Katanya bapak apa salah? Bapak antar kau belajar di luar negeri, balik sini kerja pejabat. Bukannya kerja di sawah padi. Tidak ada bezanya, Pak. Kerja di sawah padi atau di pejabat, sama aja pun. Kau sedar ke apa yang kau cakapin? Sedar. Bagus kalau kau sedar. Minggu depan, bapak mau kasih kawin kau sama si Suzy. Pak, saya tidak suka dipaksa-paksa, Bapak. Saya tidak mau kawin sama Suzy, sudahlah. Kau ini mau melawan, betul? Itu keputusan aku, Pak.
Bolehkah kali ini kau dengar cakap mama? Apa dia? Sebelum mama meninggal, kita pindah dari sini. Boleh? Pindah? Ya, pindah. Mau pindah mana, Mak? Kita belum ada duit pun. Tuh, kau jangan susah. Mama ada duit. Dari mana Mama dapat duit? Mama simpan. Mama simpan sikit-sikit. Sana paham lah, Mak. Kenapa tiba-tiba saja kita mau pindah nih? Hah? Mama ada masalah kah? Maria, boleh kau jangan tanya? Nen, kamu pergi mana ni? Jumpa kawan, Wak. Bapak mau bincang sama kau. Bapak mau kasih kahwin kau sama si Suzy, secepat mungkin. Pak, saya sudah cakap sama bapak kan. Saya tidak mau kahwin sama Suzy. Habis kau mau kahwin sama itu perempuan? Ingat bapak setuju. Bapak mau kau kahwin juga sama si Suzy. Apa masalahnya, Pak? Saya tidak suka, Mbah. Saya mau kau kawin sama si Suzy. Bukan bapak yang kawin. Saya yang kawin, Pak. Baiklah. Kalau kau mau kawin juga sama itu perempuan, kau berambus daripada ini rumah. Aku tidak mau tinggal lagi muka kau. Tidak apa-apa, Pak. Kalau bapak suruh saya berambus dari rumah ini, saya tidak akan balik dari rumah ini, Pak. Jaga-jaga, Mak. Nanti jatuh. Pelan-pelan. Mari. Kenapa, Mak? Maria. Sedih mama meninggalkan rumah ini, Maria. Banyak kenangan kita di sini, Nak.
Kita jalan dulu ah. Maria? Mana ada orangnya? Makcik! Makcik! Hai. Mana ada orang ni? Ayo. Mama, kita pergi klinik ah. Mama, turuk sudah batuk mama ni. Mana darah ni mak kita pergi klinik mak. Mak, mak. Tolong, tolong. Bang, bang. Belitanya, Bang. Orang rumah ni di mana? Enggak tahu. Wah, terima kasih ya. Mana orang dia ni? Thank you.
Kenapa nih, Pak Cik? Macam sedih saya tengok. Aku fikir pasal si Samson, Mbak. Tidak tahu apa sudah jadi sama dia. Aku rasa mesti itu perempuan sudah pugai Pak si Samson. Taklah, Pak Cik. Saya pun tak tahulah kenapa boleh jadi begini. Tak kenapa dia boleh suka sama tu perempuan. Kalau ia pun Pak Cik dia nak mau kahwin sama saya ni. Tapi kalau boleh carilah bakal bini yang sama padan. Itulah aku tak tahu mau buat apa sekarang ni. Tapi biarkan Pak Cik. Saya yakin tak lama juga tu Pak Cik. Mesti ada masalah juga tu. Tu Pak Cik tahu tapi Samson tu satu-satunya anak Pak Cik. Lepas tu pula kau macam mana? Entahlah, Pak Cik. Sudahlah, Maria. Janganlah sedih lagi. Saya teringat batu, Makcik. Jangan risaulah. Sekarang mamak saya sama bapak saya tidak sudah ni. Nasib baik ada Makcik. Kalau tidak, saya tahu mana saya mau tinggal loh. Kau anggap sajalah Makcik ni macam mamak kau sendiri. Cantik, Makcik. Ya, adalah. Sekarang itu cantik sudah. Sekarang cantik lagi, Ba. Pandailah mengipas tu. Tapi sumpah, memang Makcik cantik. Memang layak pun jadi Ratu Kaamatan ni. Kamu pun sama juga. Kalau kamu masuk ke Ratu Kaamatan tu, mesti kamu menang. Saya rasa saya tidak mungkin pun ikut tu. Kenapa Belanda? Yalah, saya rasa macam tidak layak ni. Makcik, yang Nina ni di mana ni? Cantik betul. Ini masa dapat pertandingan untuk Ngadau dulu lah. Masa masih muda-muda dulu. Cantik tu baju kan? Ya. Thank you.
Sam! Mana kau pergi selama ni? Eh, suka hati akulah. Pergi mana? Kau buat apa kau tahu? Kau tahu ke pakcik rindu betul bahasa sama kau? Hei, pakcik, kau dengan bapa aku sama saja. Banyak duit kan? Buat apa cari aku? Aku ni miskin. Sam, marilah balik. Kalaupun kau sudah benci sama aku, tapi sekurang-kurangnya kau fikir pasal pakcik, Pak. Ini urusan keluarga aku. Kau tidak payah masuk campur. Sudahlah, balas mula yang kau. Oi, Sam! Gekil. Saya tidak suka, bah. Saya mau kau kawin sama si Suzy. Bukan bapak yang kawin. Saya yang kawin, Pak. Baiklah. Kalau kau mau kawin juga sama itu perempuan, kau berambus daripada ini rumah. Aku tidak mau tengok lagi muka kau. Tidak apa, Pak. Kalau bapak suruh saya berambus di rumah ini, saya tidak akan balik ke rumah ini, Pak. Sepatutnya perempuan cantik macam kau, mana lah kerja-kerja macam ni? Kau pun sama juga. Mana ada lelaki muda kerja di sawah padi sekarang? Tapi, kau ni sepatutnya kan jadi ratu kamatan, bah? Kamu pun sama juga. Kalau kamu masuk ke Ratu Kaamatan tuh mesti kamu menang. Saya tidak mungkin pun ikut tuh. Kenapa Belanda? Yalah, saya rasa saya tidak layak nih. Kok jangan bohong sama Mama. Mama tahu kau ada masalah kan? Bukan juga mama salah, tapi macam saya teringin untuk ikut tu untuk ngadau mak. Tapi saya tahu saya tidak duit kasih sedia semua atau kelengkapan. Ui, pakcik. Kenapa pakcik duduk sini nih, sendiri-sendiri? Mana bah kita keluar, pakcik? Kita jalan-jalan. Nggak apalah. Kau keluar je lah. Apa ni, macam tahun ni saya masuk pertandingan Ratu Kaamatan ke, pakcik? Boleh kata, ha? Iya ke? Pakcik pun kena jemput juga masa pertandingan tu nanti. Menteri pun ada datang tau. Mudah-mudahan lah kau menang. Itulah, bah. Saya pun macam betul-betul mau menang nih. Oh, ada mamak sama bapak dalam kereta, pakcik. Kenapa kau dah suruh masuk? Apa ini? Inilah ini. Kira kami datang sini nih mau bawa pakcik keluar. Tapi macam pakcik nak mau saja nih. Tak apalah, saya pergi tengok dorang dulu. Bah, iyalah.
Ada si babuk di dapur? Ada. Tapi tengoklah tolong dia. Saya masuk dulu, ah. Baik. Susah betul dapat harta dorang ni. Kau tunggu dulu. Si Susi sedang berusaha juga itu. Mas Samson sudah lari. Dia mesti balik juga itu. Bakal dia tidak balik, habislah kita. Kau sabar saja. Si Susi sedang berusaha juga itu. Borang pertandingan Ratu Keamatan. Kenapa saya yang mengisi? Sebab kamu yang akan masuk pertandingan itu nanti. Dalam makcik saya tidak mampu ni. Alah, tidak payahlah fikir benda tu. Semua saya yang urus nanti. Tapi... Alah, tak payahlah kau fikir-fikir. Yang penting kau setuju. Okey, sila. Hai. Ya. Boleh tumpang tanya? Boleh. Betulkah si Maria ada ikut pertandingan di sini? Oh, ya, memang ada. Kamu ni siapa? Saya Samson. Oh, kamu ni lah Samson. Dia ada banyak cerita pasal kamu dengan saya. Apa dia cakap? Tiada apa-apa jugalah. Cuma dia ada cerita yang dia ada rasa sikit kecewa dengan bapa, dengan tunang kamu sebab suruh dia lupakan kamu dan keluar daripada kampung ni. Oh, iya kah? Saya minta diri dulu. Terima kasih ya. Sama. Atau kau curi saja? Kalau saya curi pun, kenapa kau sibuk? Nah, pandai sudah dia menjawab. Perempuan kampung nih, kau pikir kau beli menang nih Ratu Kamatan? Silap, Pak. Saya yang menang nih.
Kalau saya kalah, saya menang, apa kau susah? Kedekatan sama kau kan? Wah, pandai sudah kau menjawab sana. Woi, kau pikir kau tuh cantik sangat kah? Macam kau layak saja ikut. Saya cantik kah, saya buruk kah? Itu masalah saya. Wina, ini perempuan kampung, melampau sudah kau nih tau. Memang saya orang kampung? Kenapa ada masalah kah dari perempuan kampung? Kamu apa datang ni? Wah, macam pakcik suka perempuan yang sama saja. Suka hati akulah. Kalau pakcik mau tahu, perempuan ni lah bah yang si Samson suka. Kau jangan pandai-pandai buat cerita lah. Kalau pakcik tak percaya, pakcik telefon si Maria. Tak payah buat fitnah. Kau dengar sini. Pakcik tidak akan benarkan kau kahwin dengan Samson anak pakcik. Sebab pakcik tahu kamu punya tujuan. Mau kikis harta pakcik kan? Jangan haraplah. Sekarang ini dengan segala hormatnya kau keluar dari rumah aku berambus. Aku nak mati muka kau lagi. Pergi. Pakcik, aku pun tidak mau kahwin juga tau. Sama keluarga yang ruhara ni. Sudahlah cinta anak. Sekarang bapa lagi suka sama perempuan yang sama.
Samson? Arya. Sam, bapak minta maaf sama Sam. Kenapa Gunan bapak minta maaf sama Sam nih? Sebab bapak banyak buat salah sama kau. Tidak apa lah pak, saya kan bukan anak yang bagus, yang beli kesenang hati bapak. Jangan bapak cakap begitu. Sedih bapak dengar. Bapak betul-betul datang minta maaf sama kau ini. Tidak payahlah pak, lepas ni saya tidak akan minta apa-apa lagi dari bapak. Tidak apalah, tapi bapak datang ni sebenarnya bapak bawa hadiah untuk kau. Mesti kau suka sebab hari ini hari jadi kau. Hadiah ini pun mesti kau suka. Samson. Hadiah nih pak, memang saya suka.